321 NN Komputer Service Bengkulu. Bu, ini adalah proses pelepasan Polaris ya. Jadi TV ini TV sub 32 inch LCD. LCD ini kerusakannya ya ini ya, bergaris-garis seperti ini. Ini adalah kerusakan Polaris dan Polarisnya ini harus kita ganti dengan Polaris baru. Ya, ini proses masih proses pelepasan Polaris. Gosok. Lepas lemnya digunakan sabun ya, Rinso, iklan dulu gitu. Untuk melepasnya lem kita gunakan sabun ya, air sabun ya. Ini masih proses ya pelepasan lemnya ya. Bersihan ya. Sebentar lagi bakal kita pasang Polarisnya. Ini Polarisnya ya, Polarisnya sudah standby. Kita bisa diangkat dulu kak, lepas dari sini aja gitu kak. Motongnya kok kak?
Ya, sekarang proses perakitan ya. Pemasangan baut-baut. Alhamdulillah dan berhasil ya kita pemasangan polarisnya kembali seperti baru TV-nya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Solvent.